Ich sehe ich Screen, ja. Salam keindahan dan kedamaian dari maklum. Kebahagiaan itu terletak pada ketenangan hati sesiapa saja mampu memilikinya. InsyaAllah kan. So ini hobi maklum lah. Just nak borak-borak. Mana selalu start kena dengan borak-borak dulu. So that kita rasa mesra dari sehari ke sehari. Sebab yang penting tu ukhuwah ya. Kita kita buat apa-apa tu kita ada ukhuwah. Bila kita tak kenal tu yang jadi kita kadang-kadang bila tak kenal payah eh. So kita kena kenal. So macam mana nak kenal, kena kenal lah orang tu. So maklum mengenalkan diri maklum pada ya lah, semua di sini. Antaranya maklum suka melukis. Pagi ni pun lukis juga sikit. Nanti maklum share apa yang maklum lukis. Kebahagiaan itu terletak pada ketenangan hati. Sesiapa saja mampu memilikinya. Ini adalah kata-kata inspirasi atau motivasi ke apalah. Quotes lah yang saya suka tulis ya. Sebab Malu juga buat coaching penulisan, Malu ajar orang menulis antaranya nak menulis quotes lah. So this is my own quote. So dan saya lukis dan saya suka buat poster lah. That's my hobby ya. Yeah. Alright. So ni Malu dah cerita. Okay, sedikit tazkirah sebelum kita mula ya untuk topik hari ini. Topik apa? Perkembangan fizikal betul? Topik hari ini perkembangan fizikal. Okay. Sesiapa yang menempuh satu jalan kerana mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke syurga. Itu adalah hadis riwayat Muslim. Ya. Jadi kita dalam majlis ilmu sekarang, walaupun dekat online, insyaAllah, maka Allah akan janji kepada kita bahawa dia akan memudahkan bagi kita jalan ke syurga. Ya, insyaAllah. Jadi betulkanlah niat kita. Kenapa kita belajar, kenapa kita mengajar macam maklum. Dan sama-sama kita mencari ilmu kerana ya ganjaran yang Allah sediakan untuk orang yang mencari ilmu ni sangatlah besar ya. Dia memudahkan jalan kita ke syurga. So hari ini betul ke topik perkembangan fizikal? Betul. Betul tak? Cuba jawab. Betul. Betul, terima kasih. Tengok betul, tadi betul. Arifuddin dah ada dua dah. Tengok Arifuddin ada tak on handphone. Tak try, tak apa. Saja tanya. Ada handphone ke? Ya. Yeah. Okey. So, hari ni kita hari tu dengan Puan Suriati dah buat pedagogi kan? Hari semalam. Dah buat pedagogi kan? Macam mana? Faham kan? Tak susah oh. Mana kan? Tak adalah susah sangat kan? Assalamualaikum. Sekejap saya termute tadi. Okay. Tengetuk ke benda pula Amir. Masuk benda. Okay. Allah berfirman ya ini dalam Al-Quran kalau kita boleh hafal lah ya untuk kita sebagai pendidik sebagai ibu bapa ya yang surah Al-Furqan ayat 74 Allah kita kena berdoa lah ayat ni yang dan orang-orang kata ya Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alni taqina imama ya Tuhan kami anugerahkanlah kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa ya. So kalau boleh hafal lah ya, hafal dan baca dalam solat sebaiknya insya-Allah. So Al-Furqan surah nombor 25 ayat 74. Alright, hari ini kita nak buat topik perkembangan fizikal sampai petang eh. So pertama objektif kita, apa yang kita nak capai hari ini insyaAllah untuk kita bincangkan pertumbuhan dan perkembangan otak. Kedua, membincangkan pantulan maksud perkembangan fizikal, corak dan jenis perkembangan fizikal. Kita nak membincangkan milestone ataupun tahap-tahap perkembangan fizikal kanak-kanak dan memberi contoh aktiviti yang boleh dilakukan oleh kita sebagai pengasuh untuk memperkembangkan kemahiran fizikal. So kita ada empat objektif hari ni ya. Right?
So far so good? Boleh? Okay. Adakah anda seorang pendidik? Semua orang adalah pendidik kan? Sudah bekerja di Taska? Sudah bekerja di Taska? Okay, ada yang belum, tapi ada yang sudah bekerja di Taska lah. Eh? Alright. Kejap. Okay, bagaimana perasaan anda apabila anda, siapa yang ada anak lah ya, bila dapat anak, apa rasa? Saya nak tanya, siapa sini yang dah ada anak? Saya. Siapa tu? Beritahu saya tu nama. Huda. Huda. Okey, apa perasaan Huda bila dapat anak? Seronok. Seronok lagi? Stres macam bertanggungjawab lah sebabnya amanah kan? Nak kena jaga anak ni. Macam tu. Alright. Jadi bila rasa seronok, ada amanah, apakah tindakan Huda bila dapat anak tu nak memastikan kita dapat harapan tu? Ini buat sehabis baik lah untuk anak. Contohnya, kalau anak tu dia macam lambat sikit bercakap, so kita kena berusaha lah bagi dia bercakap. So alhamdulillah dia dah boleh bercakap sekarang. Macam tu. Bersama mana anak Huda? Ada umur berapa dia? Dah? Anak Huda dah umur berapa dah? 2 tahun sebulan. 2 tahun sebulan, alhamdulillah. Dah berjalan, dah berlari semua lah. Dah bercakap. Cakap macam mana? Apa yang dia boleh cakap? Dia dah boleh dah umi, baba, makan semua tu lah. Macam tu. Perempuan dah lagi? Perempuan. Alhamdulillah. Okay. Right. Okay. So fitrah ya. Fitrah ibu bapa, pendidik adalah menyayangi, melindungi dan mendidik anak. Sebab anak itu amanah ya, amanah untuk kita ya, anak itu amanah, anak bukan masalah ya. Kadang-kadang maklum sekarang ni tengok orang cakap pasal masalah macam anak tu masalah, sebenarnya anak tu bukan masalah, anak itu adalah amanah Allah untuk kita sebagai ibu bapa, sebagai pendidik di Taska, di sekolah ke mana ke. Dan anak itu rahmah sebenarnya ya. Kadang-kadang kalau kita tengok sekarang orang komplain macam-macam, saya kata macam lah anak itu masalah. Kan? Kesian budak-budak lah. Tahu tak? Alright? Okay, dari Adlam Rahim. Tapi maklum skip dulu sebab kita kena buka video. Tapi maklum nak, nanti maklum akan share lah. Buat ni dulu ya. Okay, sekarang latihan pertama. Okay, semua orang. Ni ada gambar ya. Gambar ni ada 6 keping. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6 keping gambar. 6 keping gambar ni adalah tahap ya. Tahap daripada lahir hingga lebih kurang 2 tahun lah yang maklum punya gambar ni. So tugas anda sekarang adalah menyusun balik. Dia tak ikut aturan ya. Mana dulu kemudian ni maklum rojak-rojak kan. Ya, maklum rawak kan. So susun dari peringkat bayi sampai 2 tahun mengikut tahap ya jari anak tu. Dan bila dah letak tu, letakkan umur berapa ya. Ingat eh? Faham ya? Semua faham? Belum start lagi. Jadi susun. Kalau nombor satu, nombor dua, yang pertama letaklah 2, 3, 5, 4 ke. Macam tu. Ya? Boleh? Dan letakkan umurnya. Ya? Bila dah susun, susun dulu. Kemudian letakkan umurnya. Ya? Boleh? Sekejap saya pasang lagu supaya kita nyanyi. Kita buat dengan gembira ya. Maklum umur tu start daripada umur berapa? Kamu letaklah, mana boleh maklum bagi beritahu. Oh, okey. Okey, boleh? Alright. Sekejap. Saya rasa tak keluar lah. Dengar kan sebab saya tak share lagi. Dengar dah? Senyum nan manis penyejuk jiwa hamba,
Semanis-manisnya bak gula, rupa nan elok menghibur ayah bonda. Indah kurniaan Maha Esa, sayang disayangi, timang ditimang. Allah hai manjaku seorang, sayang disayangi, timang ditimang. Cinta hatiku selamanya. Ting ting tang ting tara ting tika ting tang ting. Ting ting tang ting tara ting tika ting tang ting. Ting ting tang ting tara ting tika ting tang ting. Ting ting tang ting tara ting tika ting tang ting. Di mana dia buah hati saya? Buah hati saya ada di dalam rumah. Di mana dia intan payung saya yang comel pipi merah. Chan, chan mari chan, chan mari chan ketibaan payung. Chan, chan mari chan, chan mari chan ketibaan payung. Ting ting tang ting tara ting tika ting tang ting. Ting ting tang ting. Ting ting tang ting. Ting ting tang ting. Budi nan elok, pekerti yang mulia, panduan hidup hari muka. Jaya, penuhilah ilmu di dada. Sayang disayangi, timang ditimang. Allah hai manjaku seorang. Sayang disayangi, timang ditimang. Cinta hatiku selamanya. Jambali jam, jambali jam, jam. Cuba letak chat tu, dekat chat tu tuliskan jawapan anda. Dekat chat, tuliskan jawapan anda. Chat? Ya. Yeah. Saya nak tukar ni sekejap. Dia tuliskan susunan dia. Fatin dia tulis satu. Maknanya tiga, dua, empat, enam ke. Tuliskan. Tiga, lima, enam, satu, empat, dua. Okey, Amir. Okey, orang lain. Umur ada tepi tu tak ada. Umur yang tiga tu berapa bulan. Tak apalah tulis. Okey tak apa. Ha, tulis dulu. Ha. Thank you.
Eh, Arwah naik tak ada? Saya tunggu ni. Ya. Lama tu naiknya. Okey, jalan. Panjang. Panjang, okey. Maaf, maklum baru masuk. Naik tak okey tadi. Oh, Aina. Oh, Aina yang pengusaha kan? Aina pengusaha ya? Haa. Haa, betul lah. Saya ingat. Saya kata Nuri. Apa, saya ingat Nana atau Ujian. Tak ingat siapa. Buat apa ya? Ada gambar ni. Cuba susun gambar ni. Dari saat. Macam mana bagi 6 keping gambar ni. Kalau boleh tengok. Okay, lepas tu jangan tengok chat kawan-kawan lah lagi. Itu jawapan diorang. So, tulis, susun dulu gambar ni mengikut urutan daripada awal. Ya, yeah, daripada bayi yang mana letak tu sampai 2 tahun lah. So, dia urutan milestone ataupun tahap. Susun, kemudian letakkan berapa. Yang pertama tu umur berapa. Yang kedua umur berapa. Bulan lah ya, sebab dia sampai 2 tahun ni. Yeah. Okay. Okay, typekan dekat chat jawapan anda. Ya, okay, Aina kalau nak buat boleh ada masa lagi sementara Mak Nur tunggu dia orang type ni. Okay. Ada lagi yang tengah type? Tak ada dah. Oh, ada lagi ni. Semua kata nombor 3 yang pertama. Tapi lepas tu lain-lain. Tak ada yang sama. Nombor 1 je sama. Lepas tu dah semua orang lain-lain. Okay, mana nak tanya sementara tunggu Aina buat sikit. Mana nak tanya masa buat tu orang lain. Boleh unmute untuk cakap. Eh? Masa susun tu apa yang macam mana? Kamu ambil faktor apa? Tengok gambar dan apa fikirkan ke ada formula macam mana nak buat? Tak ada. Ke macam mana? Apa dia? Saya tengok budak tu menggenggam. Tengok gambar dan cara dia pegang lah. Dan cuba susah ke senang? Susah. Okey. Tiga, lima, enam, satu, empat, dua. Arif Udin kata. Okay, Aina dah. Okay, dah. Lebih kurang ya. So, mana bagi jawapan dia. Are you ready? Siapa nak tahu jawapan dia? Kamu check sendirilah jawapan kamu. Mak lupa pening tengok nombor. Banyak nak sekejap. Okay. Sekejap, dia tertekan balik semula. Ni jawapan dia. Alright. Nombor 3, nombor 5, nombor 1, 6, 2, 4. Okey. Ada orang yang betul tak? 1, 6 salah. Ada yang 1 dengan 6 terbalik ya. Ada yang betul semua? Tak ada. Tak ada. Siapa yang betul 5? Selalu ini dah 4 lah. Ada orang yang betul 4? Saya. Siapa tu yang betul 4 tu? Saya Fazira. Fazira, okey, ada yang betul 2? Ada yang betul 1? Betul. 1 je betul. Ada yang 1 je betul, tak apa. Tak ada apa yang ada betul 2. 2. Selalunya ada kan minimum 2. 3 dia jarang sebab dia swap kan. Ada yang betul 3? Ada juga. Ada. Okey, ada yang betul 4 pun. Ada 5, ada yang betul 5? Tak ada. So paling tinggi 4 lah. Alhamdulillah. Okay, memang ya. Bukan senang untuk walaupun ini tahap motor halus setakat 2 tahun maklum letak 6 saja gambar pun susah ya untuk kita dapat jawapan yang betul. Kenapa agaknya? Siapa tahu? Why? Memang maklum tak expect betul. Kalau maklum buat pun mungkin salah juga. Kenapa? Mungkin first kita confused with the dia punya grab hand tu. So kita tak tahu which one. Macam Aina kan 4 je kan. So confused antara 1 dengan 6 tu. So mana kita tak pasti genggaman yang mana. Tapi sebenarnya by right, sebenarnya kalau tengok balik betul lah memang 1, 6.
Tapi just confuse yang kat situ je. Macam tu. Satu dengan enam tu you tertukar, ya? Sekejap kita tengok satu dengan enam. Apa beza satu dengan enam? Okay. Satu ni dia pegang dengan lima jari. Yang ni dia pegang dengan tiga jari. Sepatutnya memang okay, ada, sebab dia ada formula dia. Sebenarnya kita tak perlu ingat, kita kena tahu dia punya apa, ciri-ciri perkembangan. Nanti saya share lah. Maksudnya di sini tahapnya ada banyak. Ini baru motor halus, ya. Motor halus. Okay, sebelum saya cerita, saya nak kamu dah belajar annotate dah dengan saya hari tu, kan? Annotate gambar ikan ni, saya nak kamu bayangkan, eh. Tadi sampai 2 tahun budak tu, katakan budak tu setahun setengah lah. Kita ambil budak setahun setengah yang tadilah, yang dah sampai peringkat kita buat tadi, 2 tahun ke setahun setengah, lebih kurang macam tu, setahun setengah ke 2 tahun. Ya, yeah, kita kata, kita bayangkan kita bayi lah, ataupun kanak-kanak setahun setengah ke 2 tahun. Kita nak mewarna ikan ini. Warnalah menggunakan annotate tu. Kamu dah tahu, kan? Cuba guna annotate dan jangan warna ikut kemahiran kita. Warnakan mengikut kemahiran kanak-kanak yang berusia setahun setengah ke 2 tahun tadi. Yang akhir tu, ya. Yang anda boleh pegang, kan? Yang akhir tu dia boleh pegang lah. Ibarat dia pegang pensel atau color lah. Okay. Semua orang annotate. Warnakan ikan maklum tu. Okay. Warnakan. Amir. Okay, terima kasih. Warnakan. Okay, warnakan. Amir dah. Fazira. Okay. Izian. Alright. Okay. Ada lagi? Okay, teruskan. Ufti Khadijah, Adila, Huda. Khadijah, bagi Khadijah je, ya, boleh? Huda, alright. Huda. Macam mana nak warna? Tak boleh lah. Sebab tadi. Siapa yang tak dapat tu? Aina. Saya pun tak dapat. Oh, Aina. Dekat annotate, kita tengok dekat atas tu ada bintang, bintang pula. Ada butang, ada tanda titik tiga tu. Klik kat situ, ada annotate. Annotate, tekan tu dia akan keluar toolbar lah. Akan keluar toolbar macam ni, nampak? Maklum tekan tu. Ada toolbar tu. Pilih lah. Pilih kalau nak, selalu kalau kita nak draw, kita draw lah. Kalau kita nak warna tu, biasanya kita guna draw ni, kan? Kita boleh lah ikut lah. Kita nak draw macam ni ke. Ni maklum, kan? Nampak? Can you do that? Dah. Ada lagi siapa tak dapat? Syahira tak dapat? Yang dekat? Ya. Ha. Dapat dah. Siapa yang tak dapat? Tak nampak rumput ikan dah. Okay. Dapat dah tu? Siapa lagi tak dapat? Syahira dah dapat. Aina dapat dah, Aina? Ada. Ikan nama je. Seronoklah sikit kalau main-main macam ni, kan? Suka tak? Okay, kalau guna handphone kadang-kadang payah sikit lah. Tapi boleh je. Try lah, ya. Okay. Inilah rupa ikan kita. Inilah rupa ikan kita. Rasa-rasanya ikan ni betul tak? Bukanlah betul. Beginikah kalau kita suruh kanak-kanak betul? Betul. Betul, kan? Dia ada conteng lah. Dia bukan mewarna, dia menconteng. Mungkin, tapi sebenarnya kalau kamu tengok, ya, contoh yang hijau ni, semua kita macam ni, ada lengkung macam ni. Contoh mana draw, ya, sekejap. Mana ambil colour lain, ya, sekejap. Mana tengok. Oh, matte colour. Let me see. Yang terang sikit. Okay, katalah maklum guna warna ni. Okay. Alright, kalau kita buat lengkung macam ni kan ada lengkung, lengkung ataupun macam ni, yang ni ada lengkung.
Sebenarnya budak umur setahun setengah tu dia tak melengkung lagi. Why? Dia akan macam ni je. Kalau dia nak warna pun dia macam ni je. Dia contingan dia macam ni. Garis. Sebab apa? Siapa tahu? Dia tak boleh pegang pensel betul-betul lagi. Dia boleh. Kadang-kadang dia boleh pegang eh. Macam ni. Boleh juga. Tapi dia pegang... let me okay, kalau saya boleh suka tak apa. Tidak saya tak nampak sikit saya pakai virtual background ni. Motor halus dia tak kuat lagi. Motor halus. Ya, satu dia tak kuat. Kalau dia conteng pun kalau dia guna color tu warna dia tak nampak sangat. Eh, kurang sebab dia genggaman tak kuat. Bagus lagi tapi kenapa dia lurus je? Dia tak melengkung maklum kata. Sebab tangan jari dia dengan mind dia belum annotate lagi untuk boleh apa boleh pergerakan apa ni tapi pergerakan apa bagi memulas dan sebenarnya memulas umur tu dia belum ada kemahiran memulas dan memutar atau buat macam okey yang dia boleh buat bahagian atas ni yang ni belum boleh pusing maksudnya kalau dia conteng tu conteng macam ni dia tak boleh macam A kan atau buat bulat atau A kan. Kalau bulat, cuba buat bulat dengan tangan kamu. Buat O. Kita perlukan pegang ni boleh. Dan kita perlukan yang ni. Bahagian pergelangan ni untuk macam berputar. Membuat pergerakan berputar, memulas. Macam tu. Ataupun dia tak. Kalau dia ada pintu yang tombol tu, memang dia tak boleh buka. Kalau maklum bagi botol ni, ya, dia tak boleh buka. Kalau dia boleh buka tu, tak tahulah. InsyaAllah dia boleh buka sampai 2 tahun tu. Dia akan start. Dia akan start. Tapi masih loose lah. Kalau dia boleh buka pun kita dah bukakan sikit. Baru dia macam pusing sikit-sikit. Lama-lama dia boleh buat sendirilah. Eh? Normally starting from 2 and above. Kalau macam mana kata setahun setengah kedua tadi. Kalau kamu tengok balik. Cuba ingat balik anak-anak kat atas tu ada kan? Ada. Betul kan? Dia tak boleh lagi. Sebab tu kita tak perlulah nak suruh dia satu lagi contengan dia tak terkawal kan? Dia keluar kawasan. So kita tak payah dah cakap dalam kawasan dan sebagainya. So my best advice is to give a big piece of paper, kertas besar ataupun kertas lukisan. Maju paper tu besar sangat lah. Yang besar then free saja. Tak payah ada gambar tak apa. Bagi je conteng. Dan tapi bagilah. Ya. Yeah? Kalau crayon ni dulu, bagilah yang saiz besar. Yang macam outline ni saiz dia kan. So dia boleh pegang. Boleh? Faham? Can I clear this? Boleh. Alright. Okay. Ada soalan tak setakat ni? Ada soalan setakat ni? Tak ada. Apa yang anda dah belajar setakat ni? Rasanya. Yelah baru masuk kan tadi. So... apa yang boleh faham is like perkembangan budak tu itulah apa itulah macam banyak sebab orang masuk kan so tak tahap perkembangan yang berbeza yang penting tahap ya tahap perkembangan tu dia ada tahap ni sebenarnya dia banyak eh pada usia bayi sampai 4 tahun lah kalau untuk kurikulum permata negara ni. Sebenarnya dia perkembangan yang sangat pesat. Ya, contoh, bayi baru lahir dia genggam je tangan dia kan. Macam kita tadi. Sampai 2 tahun dia boleh menconteng. Satu perkembangan yang pesat. Ya. Tengok apa dia boleh buat. Alright. So nampak. Ya, dia boleh buat itu perkembangan dia lah. Ya. Yang sampai ke besar nanti ni ada lagi tahap-tahap dia lah. Ya, tak perlu hafal lah. Nanti maklum bagi nota ni insyaAllah. Okay. Jadi sebenarnya dia ada urutan. Ya, urutan tadi yang kita buat adalah urutan. Dan urutan tu penting, urutan pengalaman. Apa yang sebelum, mana tahap sebelum akan memberi kesan pada seterusnya. Contoh daripada menconteng, tengok. Dia menconteng ni anak saya punya dulu. Anak saya dah 18 tahun yang conteng. So dia akan jadi macam lakaran. Dan seterusnya dia melukis dan menulis ni anak saudara saya sebab gambar baru anak saya dah besar. So daripada contingan kepada lakaran dan macam lakaran dia lah lukisan dia dan kepada lukisan yang lebih halus dan
Kemudian dia menulis secara, boleh menerus pada peringkat ni dah boleh menulis juga. So dia natural saja. Ya, maksudnya tahap tu dia ada peringkat-peringkat, ada urutan sebelum, dan urutan sebelum tu memberi kesan pada yang selepas. Kalau dia anak yang biasa diberi menconteng, lama-lama dia akan melakar dan melukis dan menulis. Jadi berilah peluang dan galakan pada kanak-kanak. Eh, faham? Faham tak? Faham, faham. Maklum slow sangat tak? Tak, faham. Saya tak suka laju-laju. Tapi kalau kalau saya saya memang laju orangnya sebenarnya. Saya kena bertenang untuk slow. Maklum jadi cakap laju. Tapi kalau selalu-selalu maklum, dia orang kata slow sikit maklum. So saya faham saya ni laju sangat. Sometimes I tend to talk very fast. So saya kena belajar untuk cakap dengan tu kan. Alright. Faham ya? So penting tahap ni. Kita kena tahu sebab apa yang perlu kita buat pada setiap tahap, kita kena beri rangsangan, peluang dan galakan supaya dia berkembang. Betul? Sebab dia ada kesan yang sebelum dan selepas. Boleh? Boleh. Okay, menarik boleh. Tak? Maklum, tapi saya ada satu soalan. Boleh, silakan. Izzat, maklum pun dah umur agak ber, apa, ada banyak pengalaman kan orang cakap. InsyaAllah. So, kenapa like macam budak sekarang, okay, compare dengan budak umur maklum, contoh mungkin maklum dah berapa tahun dalam bidang ni? Saya umur 30, so apa, 30 tolak 25 tahun lah lebih kurang. Okay, 25 tahun lah. Okay, masa umur, mungkin masa umur 30 tu maklum baru kenal dengan seorang budak ni. Macam budak, sekarang ni budak tu pun dah umur 30 tahun, betul tak? So, budak 30 tahun yang sekarang, yang perkembangan diorang tu dengan sekarang budak sekarang, apa yang benda dia yang maklum nampak apa beza dia? Ya, daripada segi perkembangan. Oh, okey. Terima kasih soalan yang baik. Ya, saya pun sebenarnya saya buka taska masa tu dah tutup baru ni COVID, sebab adik saya tutup lah, sebab saya dah pas kat adik saya lah, tapi dia tutup sebab kita orang pun dah berumur tak mampu nak buat, so kita nak tukar arah lah. Okey, memang nampak beza ya anak-anak zaman zaman saya, anak-anak saya juga masa tu dengan anak-anak sekarang. Tapi sebenarnya dia tak ada beza sangat. Dia bergantung kepada dari mana dia datang dan apa peluang yang dia ada, galakan yang diberikan. Dan saya tak boleh generalize kata anak sekarang dan anak dulu. Maksudnya dia melihat dari mana dia datang. Tapi dulu tu dia generally dia sama. Sekarang tu kita ambil yang general lah. Tapi dalam general tu ada juga yang bagus ya. Saya tak kata semua tak bagus. Anak-anak sekarang dia kurang sikit disebabkan dia kurang diberi rangsangan dari segi macam itulah, banyak benda orang buat kan. Contoh kalau 2 tahun masih disuapkan. Kalau anak saya 2 tahun dah makan tu tak bersepah. Anak taska saya pun tak. Sebab daripada dia, umur berapa kamu bagi anak kamu makan? Anak taska lah kita, atau anak sendiri tak kisah. Berapa? Saya bagi makan umur masa dia, betul ke lah 6-7 bulan tu saya dah bagi dia pegang sudu. Yes. Tapi kalau ada yang, kalau kita tengok, kalau kita pergilah ya, kalau kita tak cakap siapalah, tapi kalau kita makan kat luar, kalau kita tengok, masih ada tak yang mak-maknya menyuap anak 3 tahun, 2 tahun? Ada. Ramai kan? Baru ni ada yang kata 6 tahun, saya ada anak saya ceritalah, dia kata dia anak kawan dia disuap pada usia 6 tahun, tak reti makan sendiri. So apa yang berlaku bila contoh makan masih disuap, baju orang pakaikan, semua orang buatkan, apa implikasi yang timbul yang akan berlaku pada anak tu? Ya, Syairah kuat sikit. Tak boleh berdikari sendiri. Ya, betul. Tapi apa kesan kepada tahap motor halus tu? Lemah. Ya, dia punya otot-otot tu lemah, jarang digunakan. Skill tak ada, motor skill tu tak ada. So kesianlah budak punya ni. Budak macam dia tak boleh nak survive juga dekat kindy macam tu. Ya, betul. So saya baru nak sampai kat situ tadi. Huda akan cakap tu. Ya. Parents dia kan. Jadi benda tu jadi cucu tak boleh nak survive lah dekat kindy. Makan nak kena bersuap. Ya. Teacher nak main student kan. Tapi kena suap dia dulu. Macam tu. Betul lah.
And ironinya pada anak yang macam ni, bila mak ayah dia hantar kindi, tadika maksudnya kan, tadika pada usia 4, 5 atau 6, dia nak anak dia cepat menulis, cepat membaca, cepat mengira. This is where, pada saya sangat menzalimi jiwa anak itu. Sangat memberi kesan yang buruk pada jiwa sebab pressure ya, anak tu tidak disediakan dan fitrah dia sudah dikongkong, ya, dia dikongkong tak dapat buat, ya. Nak makan sendiri tak bagi sebab sepah ke apa ke kan. Sebenarnya budak tu nak je buat sendiri kan. Jadi dan dia tidak dirangsang, bila dia tak sampai tahap tu, the readiness pun tak ada, pergi hantar tadika dan expect anak boleh membaca, menulis, mengira what not. Ya? So di situ tekanan pula. Nampak kan situ kan? So macam tadi Huda kata apa, kalau budak kat tadika tu, kalau dia macam tu, kita kena swapkan macam mana? Take turns. Macam mana tadi? Siapa yang cerita tadi? Kalau budak lain dia makan je lah sendiri, tapi yang ni dia akan ngekor je teacher macam tu. Betul, teacher nak suap macam tu. Macam tu sebab kat rumah bila tanya parents dia kata saya memang bersuap, dia tak makan sendiri je gitu. Okay, macam mana budak buat kalau budak macam ni? What is your action? Tu saya cakap kat parents, maafkan kat sini, memang kita ajar student makan sendirilah macam tu. Lepas tu parents pun cakap tak apa, ajar je dia makan sendiri. Itulah saya terlepas pandang isu ni, parents cakap gitu. Jadinya saya cakap lah kat student tu, mama suruh Haras makan sendiri, nanti kat rumah pun Haras makan sendiri. So alhamdulillah sekarang ni dia dah ajar satu dah, dah okey. Sebenarnya okey kan, cuma dia ambil masa lah untuk normalize, nak dapatkan balik skill yang dia tertinggal tu. Ya, so kita kena kita kena bantu dia sebab mula-mula mungkin dia akan lambat sikit dah banding orang lain, tapi insya-Allah budak-budak ni dia akan normalize. Maknanya dia akan catch up atau dia akan menguasai balik. Dia belum menguasai kerana dia tidak diberi peluang, tidak diberi rangsangan, tidak diberi galakan. Kemudian bila dia tak capai tu, jangan risau ya. Cuma kita kena bagi balik. Dia ada fasa di mana dia panggil normalization untuk dia dapat balik, ya, untuk dia menguasai balik. InsyaAllah. Tapi dengan kita bantulah dia ya. Jadi kita bagi dia makan, mungkin kita bantu sikit dulu, baru kita lepaskan sikit-sikit, nanti dia akan dapat ya, insyaAllah. Persekitaran tu penting dan galakan dia kita ya. Dan bagus tadi Huda kata bincang balik dengan mak dia, so that dekat tadika pun dia makan sendiri, dekat rumah pun dia makan sendiri ya. Sebaiknya yang kita nampak tadi, dia bermula pada usia taska kan, bayi pun boleh makan sendiri dengan cara dia lah. Jangan tinggalkan bayi tu makan sendiri, nanti cecekik. Kita bayi makan yang 9-10 bulan tu pun boleh, kadang-kadang pegang pesudu, tetapi bersepah dan sebagainya, kita ada dekat situ, jangan tinggalkan ya. Sebab pada usia tu kadang-kadang bahaya tercekik dan sebagainya ya. Okey. Terima kasih. Ada soalan lagi? Tak ada? Faham ya? Okey, kejap. Okey. Mandala ni kita tengok ya. Dia macam keluar macam ni. Okey, kita tengok ni tahap dia lah. Kalau dia melukis, dia ada, saya share je yang ni, nanti kat bahasa pun ada, dia ada peringkat mandala, dia macam matahari. Kalau kamu perasan budak-budak, dia akan lukis macam ni dulu eh. Kemudian dia akan jadi tadpole atau berudu. Perasan dia tak ada leher. Saya akan perasan ya. Lukisan dia tadpole tu maksudnya berudu lah. Contoh dia, kebanyakan lukisan kanak-kanak, ibu anak saya pun, dia tak ada leher mula-mula. Dia macam ni, macam SpongeBob. Yeah, betul tak? Umur berapa? 3-4 tahun. 3 tahun lah biasa. So by ni, nampak cara dia lukis. Dalam 3 tahun lah. Mula-mula 2 tahun dia conteng, lepas tu dia lakar. Masuk 3 tahun dia dah membentuk mandala, because this is mandala kat atas ni, yang tadi mandala, yang betul dia akan sambung, dia jadi berudu. Kemudian by 4, dia akan lukis lebih kurang macam ni. Kita dah nampak dah, kita boleh agak dia lukis apa. Dan tapi dia tak ada proportion ataupun contoh dah orang ni besar, rumahnya kecil. Kadang-kadang dia dia nampak dalam ya, sebab dia nampak dia lukis lah. Padahal kita tak nampak dia luar kalau orang dalam kereta kan. Something like that lah. Tapi sebab dia nampak, dia lukis lah. Kadang-kadang dia lukis dalam perut ni ada apa-apa. Semua dia lukis lah ikut dia punya imajinasi. Dan dia sebenarnya pada usia ni dia tak tahu konsep sangat. Yang jauh dekat, yang jauh nampak kecil, yang dekat ni. Tapi dia lukis je. Not yet eh. So dia tak.
Ah, ni anak saudara saya, Lukis. Alright, nampak ya bunga pokok tu sambung besar ya. Okay ni, tapi dia lebih dah nampak lebih halus ya. Lebih halus. Ya. Dan dia boleh melukis. Sebab tu bila anak-anak yang biasa dibenarkan melukis, dia akan menconteng melukis, dia akan menulis secara natural. Ya, tak perlu ada buku ya yang ada dotted line yang kita pegangkan tangan dia, tak perlu. Saya dah buat semua ni dengan anak-anak saya. It's very natural process dan budak menulis je. Ya. So maknanya macam zaman kita dulu kan, masa saya ingatlah masa saya kecil, saya conteng di dinding, betul. So yeah, this is part of the perkembangan lah. Macam yeah, 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 kena buat aktiviti for them so that baru dorang penting. Macam tu. Cuma kadang-kadang perasan tak, kita bila kita buat aktiviti, kita selalu print gambar, kita ambil benda budak suruh tiru. Sebenarnya kita lose the natural part of it. Faham tak? Yang natural tu. Yang budak dia bagi kertas kosong je. Saya punya formula bagi kertas kosong je. Okay. Betul tak? Kalau kat tadi Taska biasanya buku bercetak kan? Am I right? Even tadika kalau kita boleh kaitkan, banyak buku tu kita budak kena ikut je, dia tak natural dah. Kalau lukis bunga tu, bunga tu dah dilukis. Ikut doktor tu. Betul tak? Sebab kita nak hasil bunga yang sama, bunga yang cantik. Itu definisi kita cantik tu. Nanti kita belajar lagi lah. Saya share sikit dulu hari ni. So anak yang digalakkan melukis dengan bebas dan tidak dikongkong akan lebih menulis, lebih mudah menulis secara natural. Yang ni mana sukalah, this is part of my writing. So saya share-share kat mana-mana. So punya quote semua dia blur sikit ni. Ni guna apa dulu ni. So ini lukisan anak apa, cucu kawan saya lah. So then dia lukis saja apa yang dia nampak. Ha? Macam ni dia duduk dalam rumah. Rumah tu ada tangga. Ini atuk dia. Ni Wan dia, dia duduk dengan atuk dengan Wan dia. Wan tu buat orang faham panggil Wan kalau nenek. Ni atuk dia, ni dia ada kucing dia, dia kata ada bunga kat sini, ada TV. Ha, nampak? Dia boleh, anak saya pun macam tu, dia duduk-duduk dia lukis je. Bila dia selalu melukis, dia akan menulis. Dia akan tiru, nanti dia tulis nama dia. Dan kalau ada buku dia tiru, finally kita galakkan lah, kita guide lah as we go. Alright? Alright, sebenarnya dia ada arah dan haluan. Ya. Perkembangan kanak-kanak ni ada arah dan haluan. So, what's the time? 10, okay? Tak apa, stay on time. So, yang pertama, arah ni kepala ke kaki. Cuba buat ikut maklum. Kepala, buat tangan macam ni. Kepala, kepala ke kaki. Ke bawah lah, maknanya ke bawah, ke atas ke bawah lah. Kepala ke kaki. Apa maksudnya? Kalau kita tengok perkembangan kanak-kanak, kalau budak baru lahir, kalau dia nak angkat, dia angkat apa dulu? Kepala. Kepala, yes. Kemudian dia angkat apa? Badan. Ya, badan. Perut dulu ya, perut. Baru badan. Kemudian dia akan angkat kaki, merangkak lah. Kaki. Ya, betul. So, ciri dia semula kepala ke kaki. Buat macam ni, kepala ke kaki. Ikut saya buat supaya kamu ingat. Kepala ke kaki. Okay. Yang kedua, arah dia adalah tengah ke tepi. Tengah ke tepi. Okay, yang ni tadi, kalau kita tengok, samalah kalau macam dia nak merangkak, dia sebenarnya angkat perut dulu. Tengah. Baru ke tepi. Contoh saya ambil jari tadi. Untuk kamu ingat senang tengah ke tepi. Contoh saya ambil. Ya. Budak pegang kan? Mula-mula dia pegang tengah dulu. Tengah maksudnya dia pegang tu dengan tapak. Dan lima semua ni. Kemudian dia menepi, ya, menepi. Menepi, dia menepi lima ni dulu. Lepas tu dia menepi tu, barulah. Nampak? Nampak? So kalau kita faham arah dan haluan tu, kita boleh guess lah tadi. Kita boleh betul semualah. Ya, nampak? Faham? So semula, ya? Kepala, ke kaki. Tengah, tengah dia buat macam ni, tengah, tangan buat macam saya, tengah ke tepi, tengah ke tepi, tengah ke tepi. Okay, satu lagi, arah dia tak tentu arah, dia buat tangan dia macam tak tentu arah macam tu. Tak tentu arah, just rawak, kepada terarah. Tak tentu arah, kepada terarah. Terarah. Okay?
Boleh. Apa maksudnya di situ? Contoh perkembangan. Kalau anak tu nak suap makan, mula-mula dia masuk terus mulut tak? Tak kan? Dia akan ke tepi-tepi. Oh, faham panggil spuih. Spuih ke tepi-tepi. Masuk hidung lah, masuk ni. So, kena be careful tu. Tetapi, kalau dia selalu diberi peluang, dia selalu makan sendiri, dia cepat akan masuk ke mulut dan dikemas cara dia makan. Banding dengan budak yang tak diberi makan sampai 3 tahun pun tak reti lagi. Faham? Sebab dia perlu lalui fasa tak tentu arah tu, baru dia terarah. Contoh kalau dia baling. Baling pun tak tentu arah. Baru dia boleh baling masuk dalam bakul ke. Okay? Kalau dia nak sepak bola lah. Katakan. Dia akan sepak merata-rata tu kan. Kemudian barulah boleh sepak masuk dalam gol katakan. Nampak? Ya, dia akan tak tentu arah. Arah yang tidak menentu kepada khusus ataupun tak tentu arah kepada terarah lah. Mass to specific. Eh? Sebab dia ada berkaitan dengan perkembangan otak nanti dan kita akan ikutilah apa maksud perkembangan otak tu ya. Ada sesinya lepas ni lah. Okay, ada soalan tak yang untuk ini? Ada soalan? Tak ada? Okay, maksudnya sekali lagi kepala ke kaki, tengah ke tepi, tak tentu arah kepada khusus atau terarah lah. Mass to specific. Okay, apa maksud kepala ke kaki? Siapa boleh cerita? Dengar ni satu, kalau saya nak tahu kamu faham, tak faham, kamu boleh kena cerita balik. Kalau cakap faham je, saya tak boleh menilai kefahaman. Okay, macam kita dengan anak-anak pun kalau dia kata-kata faham tak? Faham cikgu dia kata. Sebenarnya faham tu apa? Kita tak faham. Kita tak boleh nilai bila dia cakap ke faham. So bagaimana maklum nak menilai kefahaman peserta maklum ni? Maklum nak kena tanya balik. So kalau kepala ke kaki tu bagi contoh macam mana? Siapa-siapalah? Macam mana? Fazira? Nampak macam tahu yeah. Je tu? Siapa-siapalah, tak kisah. Siapa-siapa, salah saya betul kan? Boleh? Perkembangan budak, dia mula daripada kepala. Macam kalau baby, dia angkat kepala dulu. Lepas tu dia baru angkat perut dia. Lepas tu baru start berangkat. Okay, bagus. Okay, terima kasih, Fazira. Okay, tengah ke tepi, bagi contoh seorang. Aisyah, bagi contoh. Untuk perkembangan tu, haluan dia ada bermula dari tengah ke tepi. Bagi contoh. Contoh je Aisyah, unmute dulu Aisyah. Siti Aisyah. Tak apa, jawab je. Bagi contoh. Cara dia pegang barang daripada dia genggam dekat tengah-tengah sampai ke tepi macam pegang dua jari, dapat pegang dua jari. Okey, bagus. Terima kasih. Okey. Terima kasih, bagus. Satu lagi. Bagaimanakah arah yang dikatakan daripada tidak menentu kepada khusus ataupun tak tentu kepada tentulah yang tak tentu arah kepada terarah. Saya jawab. Boleh, sila. Contohnya dia nak baling bola. Jadi dia memang je asal ikut suka dia. Ya, belasah je kan. Okey. Dia baling, dia nak baling ke depan tapi tangan dia ke kiri lah kita. Tapi nanti lama-lama nanti kalau dia dah biasa lepas dia dah banyak kali dah praktis, so dia akan lebih fokus kepada arah mana yang dia nak baling tu, balingan dia. So tangan dia akan mengikut gerakan mata dia tu. Very good. Okay. Amir yang jawab. Terima kasih. Amir. Pati nak jawab juga. Boleh, silakan. Kalau dia makan boleh ke maklum? Boleh. Sebagai contoh. Kalau makan. Dia suap sendiri. Lepas tu dia suap sengit. Bila dia suap sendiri, dia sengit-sengit. Lepas tu dia bersih. Panggil apa, dekat mulut dia penuh kan, dia tak masuk. Dekat tepi-tepi tu tak masuk kan. Okay, lepas tu. Lepas tu lama-lama baru dia masuk tu dalam mulut. Ya, tak bersepah dia makan kan. Okay, bagus. Terima kasih. Ada lagi nak cuba?
Bagus, kamu dah faham. Amir nak tanya, Maknu nak, Amir kan jawab tadi, nak tanya Amir ada belajar sebelum ni ke? Saya belajar dari anak. Sebab anak dah 4 eh. Boleh Maknu tanya yang sulung umur berapa? Sulung dah jadi 2, nombor 2 kembar 5 tahun, nombor 3 4 tahun. Oh, 4 tahun. Sangat mencabarlah nak boleh besar ke 4 orang pun. Ya. Tapi, tapi mahir lah kan. Bila lah bila tengok anak tu betul. Tapi kalau kita ada pengalaman dan ilmu tu dia lagi berharga kan, insyaAllah. Betul. Betul. Sebab selalu kalau orang, sebab tu ya, kalau orang biasa, tapi tak semua ibu bapa tahu tau. Mungkin Amir jenis yang observer, yang suka melihat, kemudian boleh baca sikit-sikit kalau kat mana-mana kan. So you kaitkan. Ada setengah betul. Orang tak juga. Ada ibu bapa tak tahu anak ada berapa orang pun tak tahu. Sebab dia bukan jenis orang yang suka buat refleksi, tengok, menilai. Dan macam Amir, Maknu rasa Amir ada macam ciri-ciri macam Maknu sikit. Kalau macam kita ada masalah dengan anak, kita cuba refleksi diri kita, apa yang boleh kita ubah, betul tak? Apa yang kita boleh ni dan kita cuba balik, betul tak? Lebih kurang juga lah. Kadang-kadang saya hentam juga anak saya tu. Yelah, kita hentamlah, kita explore, kita try and error je kan. Betul, try and error tu jawapan paling tepat tu, try and error tu. Nak pula anak sulung lah yang kesiannya kan, sebab kita tak ada anak sulung jadi guinea pig lah selalunya. Ya, anak sulung sebab dia girl, dia tak mencabar macam boy. Saya sebab nombor dua, nombor tiga tu twin boys, nombor empat pun boy. So dia punya 7 orang tu, twin dengan twin tu, dia punya macam, walaupun 3 orang, dia macam 6 orang, 8 orang tau. Lain cabaran sikit. Betul. Macam Maknu juga nombor dua lelaki dan dia dekat nak sulung Maknu dengan nombor dua tu setahun 8 bulan beza dia. Macam nak terbalik dunia. Itu tak tahulah, you all dengan kembar dua pula. Aduh, hai. Tak apalah. Itu memahirkan kita, mematangkan kita, insyaAllah. Okay? Betul, Maknu. Alright, Amir ni bolehlah nanti Maknu bagi sedikit rangsangan lah bagi kita yang ada kursus asuhan permata ni, selain daripada boleh buka taska. InsyaAllah, macam siapa yang ada diploma, macam Amir ada diploma tak? Diploma? Dalam apa-apa saja, bukan early childhood. Saya tak ada diploma. Tak apa, kemahiran ke apa benda? Tak ada lagi. CJ kemahiran adalah. Tak apa. Saya degree. Degree? Ada degree. Okay, good. Degree in? Human resource development. Science in human resource development. Very good. Tak apa. Sebenarnya saya tanya diploma tu sebab dia minimum requirement. Ada degree lagi baik. buat setakat hari ni lah. Just nak bagi motivasi sikit bagi yang minat. Macam human resource lagi best eh. Sebab ada kaitan dengan kemanusiaan. So, ini adalah perkembangan manusia juga kan. I think you learn also that, Amir. Because when you learn development of human, akan bermula, spectrum dia bermula dengan bayi dengan kanak kan. So antara yang kejaya yang dalam bidang kanak-kanak ni yang kamu boleh try lah later, insyaAllah kalau ada peluang, tengok bila dibuka peluang tu, boleh jadi trainer macam Mak Long. Boleh lah mengajar KP, ganti Mak Long yang dah tua ni. Itu je lah eh. So kalau ada CJ ni, saya minat juga jadi trainer ni. Boleh. Okay, kalau apa dia? Yeah. And then kalau tak dapat jadi that one, you need to go to train the trainers for KAP lah. Cuma itu ada JKM lah kalau ada dibuka. Tapi kita kena lulus dulu KAP ni. Kena ada pengalaman bekerja dengan kanak-kanak sekurang-kurangnya 5 tahun. Kemudian ni. Tapi kalau tak boleh pun Amir, insyaAllah Maknu nak buat parenting eh. For me, I'm developing. Saya ada modul parenting. You can boleh bawa yang ni, tak ada syarat yang ketat sangat lah. For you to do sendiri-sendiri, sharing-sharing, or boleh je buat kursus-kursus, chat sini sana dekat online ni kan. Because pada Mak Long, ibu bapa ni yang penting sekali untuk tahu perkembangan anak-anak, betul tak? Setuju tak? Betul. Sebab dia rumah kan, anak tu dengan dia paling lama dan sekolah yang pertama, dia lah guru yang pertama. Sebelum dihantar ke taska, tadika, sekolah dan sebagainya. Itu sedikit lah untuk Maklum bagi motivasi. Sebenarnya kan bila ambil kursus KAP ni sangat berguna dan sangat berbaloi. Cuma kita nak lalui itu biasalah ya. Kalau kita nak sesuatu, kita kena korbankan sesuatu. Kena ada rasa tak selesa sekejap lah. So insyaAllah kita akan mengubah hidup kita. Sebab ilmu itu menyuluh dan dia beri manfaat kepada diri kita, keluarga kita dan boleh jadi sumber pendapatan, insyaAllah. Ada soalan tak?
Jadi saya nak break sekejap lah. Sebab dah lama ni tak boleh online. Saya stop ya. Dan kita break lah. Ha, okay. Ada soalan tak? Kita bagi peluang untuk kita bertanya soalan dulu. Ada? Tak ada? Siapa-siapa? Khadijah ada soalan? Faham? Faham? Semua faham? Rasa macam mana? Faham sangat ke? Faham sikit ke? Tak faham langsung ke? Macam mana? Faham. Faham, alhamdulillah. Eh? Ke maklum laju sangat ke tak? Eh? Alright, kalau tak ada, sekarang dalam I give you half an hour break lah. Ya? Yeah? So, dalam 10.45 kita come back. Boleh? Boleh. Okay. Saya stop recording sekejap.